Salam baku hantam khusus pecinta militer garis keras. Baru-baru ini telah terjadi baku hantam antara dua anggota prajurit TNI. Diketahui kedua anggota TNI tersebut berpangkat perwira. Mereka nyaris baku hantam dan disaksikan langsung para bawahannya. Kejadian itu terjadi ketika kedua perwira TNI tersebut terlibat cekcok adu mulut di dalam sebuah ruangan seperti tampak pada video tersebut. Baku hantam pun kian memanas dan semakin sengit, sehingga salah satu perwira TNI tersebut menendang kursi yang berada di depannya. Hal itu membuat suasana kian memanas dan suara keduanya pun semakin keras terdengar hingga mengundang perhatian beberapa personil TNI yang berada di sekitar tempat itu. Bahkan sang komandan pun sampai turun tangan untuk melerai kedua anak buahnya tersebut dan diikuti oleh beberapa prajurit TNI lainnya. Bukannya malah berhenti, pertikaian kedua perwira tersebut malah semakin menjadi-jadi. Bahkan salah satu di antaranya melemparkan tumpukan kertas yang ada di genggaman tangannya ke arah perwira lainnya. Melihat pertikaian kedua anak buahnya yang tak kunjung berhenti, sang komandan tampaknya sudah mulai hilang kesabaran dan memerintahkan beberapa personil yang berada di lokasi untuk membawa salah satu di antara kedua perwira tersebut ke tempat lain, seperti tampak pada video tersebut. Namun, di luar dugaan, tiba-tiba beberapa orang ibu persit keluar dari salah satu ruangan sambil bernyanyi dan bertepuk tangan, diikuti oleh prajurit TNI lainnya yang berada di lokasi. Ternyata, sang komandan kena prank. Rupanya pertengkaran kedua perwira tersebut hanyalah settingan untuk memberikan kejutan kepada sang komandan di hari ulang tahunnya sebagai bukti kecintaan para prajuritnya kepada sang komandan. Momen ini terjadi di Kodim 1009 Pelai Hari. Bagaimana tanggapan sobat baku hantam dengan akting para perwira TNI tersebut? Layakkah mereka menjadi YouTuber prank? Silakan adu mekanik di kolom komentar. Iya.